Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Cara AA. Yuk, sebelum ke tutorial, pastikan kalian sudah klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dan mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke teman-teman, di video kali ini alhamdulillah YouTube channel Cara akan membagikan terkait tutorial cara bermain piano di ponsel Android. Langsung saja berikut tutorial. Oke teman-teman, pastikan kalian sudah memiliki aplikasinya. Untuk aplikasinya kalian dapat unduh di link deskripsi. Langsung saja di sini nampak ya tampilannya seperti ini. Nampak seperti ini, ada pengaturan, terdapat genrenya, kalian dapat memutar apa saja sampai 100 lagu lebih ya. Nah itulah hasilnya. Ini adalah untuk menjalankan kita, dan ini adalah ikon untuk menghilangkan piano di atas ini ya. Dan ini untuk geser ke kanan, dan ini geser ke kiri, dan selanjutnya kalian ini geser perlahan. Nah, oke, langsung saja nampak ya. Di sini seperti ini tampilannya. Jadi fiturnya terdapat beratus-ratus lagu dan pengaturan, dan pula dapat kalian putar, lalu ikon tangan, ikon sentuh. Nah itulah caranya. Oke, sebagai contoh kita mainkan ibu kita Kartini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah itulah hasilnya. Ibu kita Kartini sudah jelas. Jadi kalian dapat memainkan piano di Android dengan mudah. Kalian dapat belajar terlebih dahulu, tidak perlu menggunakan piano bawaan karena ini adalah sudah bisa main di ponsel Android. Nah oke, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Oke, jika kalian ingin request sebuah tutorial di YouTube channel Cara, kalian dapat request di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru tutorial dari Cara channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.